Mau dibikin berkali-kali tapi bingung. Kalau pengen, saya bisa.
Tapi bukan untuk spek touring, tapi untuk variasi. Variasi display.
sekali, dan ini dua-dua unit motor saya yang selalu di tahun 2008 itu belum pernah ke rumah sekarang. Belum pernah ke rumah sekarang? Dari 2008? Ya, walaupun yang 12 tahun? 12 tahun ya. Walaupun yang satunya sering saya pakai touring ke pedalaman-pedalaman Papua, tapi tetap mesinnya ya ada lengket, mesinnya ada nggak seru gini. Itu jadi perawatannya nggak susah, di bengkel-bengkel sembarang tuh bisa. Spare partnya pun tersedia banyak, ada substitusinya banyak. Kalau saya memiliki unit Kaiser Ruby itu pertama kali tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2010-an. 2010-an saya punya Kaiser Ruby dan akhirnya saya sempat jadi salah satu ini yang datang ke Ruby di wilayah Papua saya juga. Kalau yang ini saya bikin sekitar tahun 2016 kalau saya nggak salah ingat. 2016 tadi udah hampir 4 tahun ya? Ya ini hampir 4 tahun dan ini masih kondisinya masih lumayan. Lumayan. Ini kalau di desa-desa sini yang punya Harley. Aslinya Kaiser Ruby. Kaiser Ruby. Ya malu mas kalau orang mana ya? Orang-orang daerah Jogja itu nyebut pompa air itu nyebutnya Sanyo. Kalau motor yang gede namanya Harley. Ini untuk apa? Pemakaian bahan bakarnya berapa banding berapa mas? Apakah boros, mirip atau malah mirip karena nggak pernah dipakai? Kayaknya jawabannya itu tadi, kira-kira karena nggak pernah dipakai. Atau pemakaian bahan konsumsi bahan bakar ruby ini sangat ini sekali. Walaupun mobil ya. Mobil ya. Oke, ini 250 cc, tapi ini sekali. Terus ini motifnya motif dari Papua juga ya? Papua. Diukir dengan manual. 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 Jadi ini sudah dibuat lukisan. Lukisannya kurang tahu artinya apa ini. Mungkin bisa dijelaskan ini gambar apa? Oh iya. Kalau untuk ini ukir-ukirannya ini di sektor mesin, ini kita ngambil motif ada di Papua itu kan ada beberapa suku. Beberapa suku. Ada banyak suku. Nah di sini saya tulis di situ ada tulisan Papeda. Papeda apa? Ini artinya Papua Penuh Damai. Oh. Panjangannya. Panjangannya. Nah Papua Penuh Damai. Terus ya di sini saya tulis Papua juga. Terus bagian head cylindernya ini. Oh, ini cover ini. Ya, tutup ya silindernya. Tutup silindernya. Nah, memang ini. Ini motifnya motif dari saudara-saudara kita dari wilayah Pantai. Jadi cara pokoknya lebih ke arah Pantai. Sedangkan bagian bawahnya ini ada ukiran asmat. Ukiran asmat. Nah, ini supir asmat. Ya, supir itu modelnya ke arah sebelah sana. Kalau untuk tanki, nah ini sebenarnya kita larinya ke abstrak. Jadi ini di dalam, ini layar atasnya, ini layar kedua, ini di dalamnya ada layar ketiga lagi ya, garis-garisnya. Jadi ini detailnya ada tiga layer yang di dalam sini. Cuma secara kasat mata nggak bisa terlihat. Nggak bisa terlihat. Tapi agak. Agak susah sih. Ya. Jadi ini seperti ekor burung cendrawasih lah. Oh iya, maskot Papua. Ekor apa ya? Ekornya Papua. Sampai di bagian sektor tengahnya ini juga. Terus di sini itu kembali lagi bagian jok ini ada ukiran asmat. Ukiran asmat. Ya, ini hampir kayak Indian gitu. Nah, cuman ini ciri khas asmat. Nah, kalau mau lihat detailnya yang motifnya yang tiga dimensi ada di bagian belakang. Oh ada di bagian juga? Ah jadi sebenarnya kayak gimana ya? Ada beberapa layer pak? Beberapa layer ya. Ah layer satu, layer dua, layer tiga. Terus di bagian setbox kita kasihnya sebelah kiri. Itu ada gambarnya burung cendrawasih. Itu diukir juga kulit asli, ini juga kulit asli, ini juga kulit asli. Oke. Harganya berapa mas? Kira-kira pernah di tahun berapa? Oke. Iya. Baru.
Ini sebenarnya sih bukan motor untuk dijual. Tapi kalau ada yang besar mau. Iya, ini dulu pernah nih kan, udah sempat begitu saya bawa ke Papua, sempat salah satu pejabat di sana ini sempat nawar 100 juta. Tapi sudah. Iya. Tapi saya belum masih ada tujuan. Baru gitu ya. Ya baru pas dengan senangnya kita juga. Dan ini pernah dijadikan icon pada saat acaranya salah satu produk rokok juga di sana. Secara komoditi. Untuk Kaiser Ruby ini seperti yang tadi saya bilang, kalau masuk Indonesia melalui ATPP itu Kaiser Water Indo. Kalau di daerah lain, negara lain itu biasa dikenal dengan di Meksiko ya. Pertama kali bumi malah di Meksiko nih. Negara-negara Amerika Latin sana. Saya kurang tahu di mana di Meksiko. Itu namanya V-Thunder. Di sana lebih terkenal dengan nama V-Thunder 250. Jadi sebelum masuk ke Indonesia memang pasarnya Cina itu untuk ke sana, ke Meksiko karena di Amerika itu kan banyak informasinya. Ini saya kurang tahu yang pasti. Cuma informasinya di Amerika itu banyak kale. Sedangkan di sana ada regulasi umur sekian sampai sekian belum bisa naik motor dengan CC yang besar. Akhirnya pada saat itu terciptalah Gasolini. Yang model mesinnya hampir mirip Harley. Secara desain bentuknya awalnya mirip Harley. Pedal-pedalnya holder kanan kiri apa segala macam itu plug dengan Harley Davidson. Jadi itu diproduksi dan kemudian dibawa ke Meksiko. Namanya V-Thunder. Itu dan di sana itu kalau nggak salah sih ATPM-nya namanya Vento. Oke, mungkin cukup itu aja tadi bincang-bincang singkat dengan Mas Heri. Ownernya Kaiser Ruby, motor yang bukan owner loh. Oh iya. Ownernya pemiliknya Kaiser Ruby yang dibuat di Cina, yang sudah di custom sedemikian rupa sehingga lebih enak di kandang dulu. Oke, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa saksikan reviewnya di channelnya Mas Heri 123, nanti ada di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Ini sekali lagi ini guru saya ini. Oke, sampai jumpa pada pertemuan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.